Halo teman-teman, saya Justinus Calvin. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengedit tabel pada aplikasi Google Docs. Jadi, teman-teman, di sini kalian bisa melihat ada dua jenis tabel yang tabel di sini adalah tabel yang mempunyai garis-garis vertikal dan horizontal. Dan nantinya saya akan menjelaskan bagaimana cara merubah tabel ini untuk menjadi tabel seperti di bawah ini. Jadi teman-teman, tabel di bawah ini adalah tabel yang sesuai dengan format penulisan APA edisi ke-6. Caranya sangat mudah, teman-teman. Yang pertama, silahkan blok tabelnya. Lalu, pilih titik, tiga titik di sebelah kanan atas, atau yang bertuliskan more. Jadi, silahkan teman-teman klik. Lalu, teman-teman silahkan pilih yang border width. Silahkan diklik. Lalu silakan pilih yang ukurannya atau rubah ukurannya menjadi ukuran kosong. Begitu teman-teman, garis akan hilang. Lalu silakan diblok lagi. Teman-teman, pilih tanda di sebelah kanan ini, silakan diklik. Lalu silakan teman-teman memilih yang ini, row 2, kolom pertama, yang di bagian atas. Jadi sebelah kiri teman-teman. Silakan diklik. Setelahnya, yang pertama teman-teman pastikan border color-nya adalah berwarna hitam. Sudah benar ya, berwarna hitam, black. Diklik. Lalu silakan teman-teman pilih border width. Silakan diklik. Pilih ukuran 0,5 saja. Teman-teman bisa merubahnya sesuai teman-teman keinginan teman-teman ya. Tapi saran saya gunakan saja yang 0,5 karena garisnya sudah terlihat sangat jelas. Baik, lalu silakan di jadi garisnya sudah muncul ya teman-teman, lalu diblok lagi, pilih tanda panah seperti ini, lalu kita silakan pilih yang teman-teman bagian kanan ini, row 2, kolom 3, silakan teman-teman klik. Pastikan lagi border color-nya berwarna hitam, teman-teman. Oke, sudah. Lalu silakan border width-nya diklik. Pilih yang 0,5. Baik. Garis sudah muncul, teman-teman. Dan silakan teman-teman blok bagian paling bawah ini. Silakan klik tanda panah di bawah. Ini teman-teman, lalu silahkan pilih yang row 2, kolom 3, row 2, kolom 3 ya teman-teman. Pastikan lagi sudah border color-nya berwarna hitam, oke. Border width-nya silahkan teman-teman pilih 0,5. Baik, proses pengeditan sudah jadi teman-teman, jadi sekarang sama. Dengan tabel seperti ini adalah tabel yang sesuai dengan format dari penulisan APA edisi ke-6. Jadi, teman-teman, semoga video ini bermanfaat, khususnya bagi kalian yang sedang menulis artikel akademik menggunakan aplikasi Google Docs.
Terima kasih, semoga video ini bermanfaat.